guys, hari ini kita berangkat pagi-pagi untuk interview green card. Doain ya. Jadwal interviewnya jam 7.45 pagi, tapi kita nggak boleh kecepatan atau telat. Ketentuannya tiba di tempat 15 menit lebih awal dan tidak boleh telat. Kalau udah telat, mendingan pulang aja deh, karena nggak bakalan boleh masuk. Jadi jangan sampai telat ya. Oh ya, jangan salfok sama kaca depan mobil yang kotor ya, karena belakangan ini ada badai dan juga kebakaran di sekitaran California, terutama dekat rumah. Namanya badai Santa Ana. So, mobilnya pada kotor dan debuan. Sampai juga ke tempatnya guys, kira-kira 22 menit lah dari rumah.
I can zoom it. Can you zoom it for video? Yeah, you sure got that one right? Sure. You sure got that one right? Sure. Yeah, you sure? And we walk here. I'm gonna shine there. We basically just done with the interview and everything went well, and I got my green card. Yeah, within 15 Yay. To 30 days. Yeah. Bye bye. Now we're going home. Bye bye. Super cool and easy. Thank you.
So, basically, hari ini saya dan suami sudah melewati interview untuk green card, and then we pass the green card, and then we will get my green card within 15 to 30 days. So we are so happy about it. And ada beberapa yang pertanyaan yang ditanyakan pada saat masuk ke dalam, yang pasti tidak boleh menggunakan kamera. Kemudian first step kita dicek dulu untuk semua ID dan surat-surat panggilan untuk interview green card-nya. Then kita masuk melalui mesin deteksi, and then naik ke lantai kedua, dan di situ kita menyerahkan surat undangan kita ke resepsionis, dan kita menunggu giliran untuk dipanggil ke dalam. Dan kemudian ada officer-nya yang panggil. Terus tentunya harus, karena lagi COVID, harus pakai masker. Dan kita pertama kita dimasukkan ke sebuah ruangan dan diberikan sedikit arahan dan diminta untuk data-data berupa ID, kemudian akte kelahiran, kemudian my working permit, and then a passport, terus birth certificate, terus kemudian dari suami juga pasportnya, ID-nya, kemudian kita melakukan interview, tapi itu dari beda ruangan. Jadi si officer-nya pindah ke ruangan yang lain, lalu dihubungkan dengan kayak iPad gitu. Jadi kita interview melalui video, ya. Tapi ya sebenarnya ruangannya cuma beda cuma deket doang, cuma nggak disatukan dalam satu ruangan. Terus dimulai interview, mulai dari saya dulu, kemudian diberikan beberapa pertanyaan, pertanyaan seputar nama suami, kemudian kapan ketemuannya, terus kemudian alamat rumah, kemudian yang ditanyakan lagi adalah beberapa yang bersifat lebih ke like criminal status gitulah, yang apakah pernah dideportasi, apakah pernah melakukan kriminal, apakah pernah melakukan seperti like trafficking atau drugs dan lain-lain seperti itu. Itu jawabannya yes or no. Kemudian pertanyaan lagi, kapan pertama bertemu dengan suami, di mana, terus suami lahir di mana, terus it's a random question, lebih ke kayak kepribadian suami, terus juga pertanyaan seputar kita pribadi. It takes us like around one hour dengan semua pertanyaan, and at the end terus dia datang meminta beberapa data yang diperlukan, dan kita sudah persiapin kopinya malam sebelumnya, jadi kita tinggal kumpulin dan kita serahkan. Dan habis itu dia brief dan bilang congratulation karena semua datanya juga lengkap, dan mereka bisa sense ya, maksudnya kalau kita itu the real couple, karena ada beberapa case katanya itu fraud, artinya pernikahan yang semacam pernikahan kontrak atau dibuat ya. So akhirnya dia jelaskan bahwa congratulation, terus green card-nya akan dikirimkan ke alamat rumah antara 15 sampai 30 hari ke depan. And now I'm ready to start, like sudah bisa apply pekerjaan, which is sebenarnya sudah bisa dari bulan Mei lalu ketika saya mendapatkan working permit, tapi ini lebih jadi green card ini, jadi working permit saya yang permanen ditarik, kemudian saya bisa menggunakan green card ini untuk saya apply pekerjaan, untuk traveling, yeah, so yeah, that's it.
you.